aku jenius. Animatron akan segera menjadi milikku. Satu lagi zombie untuk pasukanku. Bob, kau baik saja? Tentu saja dia baik-baik saja. Bergerak, makhlukku. Hai, Rhinotrax. Apa yang bisa aku bantu? Vicky sedang membuat pasukan zombie. Dia mengubah setiap manusia. Oh, tidak. Jangan khawatir. Bantuan segera datang. Kita punya keadaan darurat. Kau harus segera hentikan si jahat Vicky. Baik. Kami siap. Hey, Joe! Tunggu, apa yang kau lakukan, temanku? Awas, ada satu lagi di sana. Mereka mengejar kita. Kemana dia pergi? Aku juga tidak tahu. Semuanya, ke pembangkit listrik. Para animaluster itu tidak akan punya tenaga. Oh tidak, jadi itu rencana jahatnya. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Hati-hati. Sungguh sekelompok orang bodoh. Animaful ada di sini. Pergi dan tangkap mereka. Hati-hati, Tigers. Jangan melukainya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ayo, Tigers. Kita tangkap Vicky. Jangan khawatirkan mereka. Teruslah bekerja. Kita harus menemukan cara menghentikan Vicky tanpa melukai manusia. Sebaiknya aku menelpon Johnny. Hai, Tigers. Johnny, cepatlah. Aku butuh bantuan untuk menghentikan gadis kecil yang mengerikan itu. Baiklah, mengaktifkan power up. Sekarang kita bereskan. Ayo kawan, ku alihkan perhatian para zombie dan kau ambil senjata Vicky. Baiklah. Halo, penjahat kecil. Mau bermain banteng kecil? Zombie, tangkap dia. Sekarang giliranku. Kau akan membayarnya.
sekali, Bulldozer. Apa? Yeay! Hah? Wow! Aku berhasil? Hahaha, tentu saja kamu berhasil. apa yang terjadi? Rencana jahatku. Beraninya kau penjahat anima? Sepertinya aku harus membersihkan kota. Lagi? Tak ada yang lebih baik dari makan es krim saat musim panas. Berhati-hatilah agar tidak terkena brain freeze ya, teman-teman. Wow. Apakah tadi ada yang bilang freeze? Itu pikir si jahat, ini sungguh buruk sekali. Jadi, apa kau pikir ini hal yang buruk? Akan kutunjukkan yang sebenarnya. Aku suka kotaku seperti es krimku. Beku. Kita butuh bantuan. Di sini Johnny, siap untuk membantumu. Johnny, ini Kathy. Vicky baru saja membukukan seluruh kota dengan mesin anehnya. Kami butuh para anima squad. Jangan khawatir, Kathy. Aku akan segera membantumu. Hai, Johnny. Hai, Johnny. Crocodile, Bulldozer. Vicky sedang kembali mengacau di pusat kota lagi. Kalian harus menghentikan dirinya. Baiklah, Johnny Boy. Serahkan semua pada kami. Boy, aku sudah terlalu lelah karena mengangkut semua salju ini. Vicky sungguh telah mengubah cuacanya ya kan? Semua gigiku beku sekarang. Sepertinya aku telah mengelabuimu, iya kan? Dan ia akan jadi yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan para animal loser? Apa kau tak suka dengan apa yang kulakukan pada tempat ini? Kau tak akan kabur dari semua ini, Vicky. Hah? Ada apa denganmu, kadal kecil? Kau tak suka cuaca dingin ini? Ayolah, tidak seru lagi jika kau terus bergerak. Rekondal, jangan. Kau milikku. Oh, mesinnya membekukan dirinya. Aku terselamatkan. Oh tidak, Treko. Ini sungguh kacau sekali. Tidak. Wow. Aku harus melindungi diriku sendiri dan mematikan benda itu. Aku akan telepon Johnny. Bulldozer, apa kabar misinya sekarang? Kami dalam bahaya, Johnny. Crocodile membeku dan akulah berikutnya. Aku butuh bantuan. Tak usah takut. Aktivasi power up-mu. Perisaiku sempurna. Ayo lakukan ini. Aku paham. Semakin dekat diriku, semakin kuat perisainya melindungiku.
Ayolah, aku hampir berhasil. Sekarang atau tidak selamanya. Iya. Hore, kita menang. Tidak. Ciptaanku yang sangat indah. Apa yang kau lakukan kepadanya, dasar anima monster? Tapi ia menjebakmu dalam es. Ya, tak ada yang sempurna, kan? Iya. Coklat itu kelihatan enak. Aku harus mengambilnya. Oh tidak, Biki si jahat membukukan Bob. Dan ia bukanlah yang terakhir. Serahkan coklatnya dan aku akan menyisakan dirimu. Aku tak akan memberikannya padamu. Ini Johnny, siap untuk membantu. Johnny, kami butuh bantuan. Vicky ingin mencuri coklat panas kami dan ia membukukan Rhinotrax dan Mook untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, Katie. Aku akan membantumu. Hai, Johnny. Bulldozer, Trekkodile. Vicky membuat kekacauan di pusat kota. Kalian harus segera menghentikan dirinya. Siap, laksanakan. Kau bisa mengandalkan kami. Aku senang sekali kalian ada di sini. Wow, apakah Vicky yang menyebabkan ini semua? Iya, dan kita harus cepat. Ia tak bisa menemukanku, jadi ia pergi. Tapi ia bisa saja kembali kapanpun. Jangan khawatir, teman-teman. Kami akan mengamankan kalian dari sini sebelum ia kembali lagi. Biarkan aku pecahkan esnya. Brain freeze. Ayolah, Trekkodile. Hal itu pasti tak begitu sulit. Itu tak akan berhasil, Bulldozer. Kau benar. Aku punya ide yang lebih baik. Dingin. Tanduku ini terjebak. Kasihan sekali. Ini coklat panas ya, agar kalian merasa lebih baik. Apa ada yang bilang coklat? Aku tak percaya kau tetap ada di sini, animapu. Kau ingin coklat? Coba ambil sini. Kau tak perlu mengatakannya dua kali ya. Singkirlah. Trekkodile. Hey, aku belum selesai loh. Tak ada yang boleh menghalangi diriku dan coklat milikku. Ini buruk sekali. Aku butuh bantuan. Hai, Bulldozer. Bagaimana kabar misinya? Ini buruk sekali, Johnny. Vicky membekukan semua orang. Aku butuh sesuatu lagi untuk mengalahkannya. Aku khawatir. Aktivasi power up-mu. Sekarang ini lebih baik. 100.000 kali lebih baik. Ayo lakukan ini. Tadi itu benar-benar keren. Ayolah, Treko. Kita masih punya pekerjaan yang lain.
tinggalkan aku sendiri, animal losers. Oh. Kau tak akan bisa menangkapku, Ding Dong. Aku tahu. Ya. Semua sudah berakhir, Vicky. Hmm? Serahkan coklatnya kembali. Tidak akan pernah. Kalian semua sekarang bebas ya. Jangan khawatir, teman-teman. Ini coklat panas untuk kalian semua. Aku akan membalas ini semua, Animal Fools. Lihat saja. Apa yang kamu lakukan, Rhino Truck? Batfly, ada apa denganmu? Halo, teman. Semua baik-baik saja? Tolong berhenti mengejarku. Mengejarmu? Apa maksudmu? Kerja bagus, binatang manisku. Animatown akan menjadi milik kita. Ini Johnny. Apa yang bisa aku bantu? Johnny, Vicky menciptakan pasukan Animal Car jahat. Kamu baik-baik saja, sobat. Rhino, apa kamu di sana? Hai, Johnny. Teman-teman, Vicky mengamuk lagi dan Rhino Trax dalam masalah. Jangan khawatir, Johnny. Kami akan mengatasinya. Kita harus menemukan kembaran jahat itu secepat mungkin. Apa itu? Lihat di sana. Aku akan urus penipu mengerikan itu dan kamu bantu Rhino. Menyerahlah, anima bodoh. Kami sudah menang. Kau yakin soal itu? Ini baru menarik. Rhino ada bersamaku, Vicky. Itu yang palsu. Ayo, sayang. Ayo tunjukkan aksimu pada si bodoh ini. Dia bagus. Tepat sasaran. Ini tidak akan mudah. Aku butuh bantuan. Halo, Bulldozer. Johnny, aku butuh bantuan untuk mengalahkan kembaran jahat. Tentu saja. Mengaktifkan power up. Nah, sekarang kita mulai. Kukira hari ini takkan pernah datang, tapi akhirnya Animatown adalah milikku. Ini bencana. Mengapa Bulldozer membantunya? Tidak secepat itu, Vicky. Lihat siapa yang memutuskan untuk muncul. Oh, tidak. Vicky menciptakan kembaran jahat menggunakan mesin itu. Ya, aku yang melakukannya. Dan terima kasih karena aku akan menguasai kota. Tidak jika kita bisa menghentikanmu. Hmm?
akan kuatasi mesinnya dan kualihkan perhatian para kembaran jahat. Kau tidak akan pernah menghentikanku, anima bodoh. Tampaknya aku akan berhasil. Tidak! Sayangku, mereka pergi! Kalian akan membayar semua ini, banteng jahat! Aku rasa tidak! Oh, tidak secepat itu, gadis kecil. Kau harus membereskan semua kekacauan ini. Aku memang jenius. Anima Town akan menjadi milikku. Apa yang terjadi di sini? Satu zombie lagi untuk pasukanku. Apa kau baik saja? Tentu saja dia baik-baik saja. Bergeraklah, makhlukku. Hai, Bulens. Apa yang bisa aku bantu? Vicky menciptakan pasukan zombie. Dia mengubah semua manusia. Oh, tidak. Jangan khawatir. Bantuan segera datang. Kita dalam keadaan darurat. Kalian harus segera menghentikan kejahatan Vicky. Baik. Kami akan mengurusnya. Tunggu, apa yang kau lakukan, teman? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Semua ke pembangkit listrik. Para anima bodoh itu tidak akan punya tenaga lagi. Oh tidak. Jadi itu rencana jahatnya. Kita harus menghentikannya secepatnya. Para anima bodoh ada di sini. Pergi dan tangkap mereka. Hati-hati, buaya. Jangan sakiti dia. Oh, lepaskan dia. Lepaskan dia. Ayo, buaya. Kita tangkap Vicky. Khawatirkan mereka. Teruslah bekerja. Kita harus menghentikan Vicky tanpa menyakiti para manusia. Sebaiknya aku panggil Johnny. Hai, Trekodile. Johnny, cepatlah. Aku butuh bantuan untuk menghentikan gadis kecil itu. Baiklah, mengaktifkan power up. Sekarang kita bicara. Ayo, sobat. Akan kualihkan perhatian mereka dan kuambil senjata Vicky. Baiklah. Halo, penjahat kecil. Mau bermain, banteng kecil? Zombie, tangkap dia! Hmm.
Sekarang giliranku. Kamu tidak akan bisa menangkapku, dasar kadal bodoh. Kerja bagus, Bulldozer. Apa? Wah, aku yang melakukannya. Apa yang terjadi? Rencana jahatku. Beraninya kalian animal jahat. Sepertinya aku harus bersih-bersih kota. Ya. Lagi? Apa yang sedang terjadi? Oh tidak. Hai Bob, apa yang bisa aku bantu untukmu? Johnny, Wilfen sedang menembakkan slime rainbow di mana-mana. Wilfen? Rainbow slime? Aneh sekali. Hai, Johnny. Wilfen, kenapa kau menyerang pusat kota sih? Apa? Aku saja belum pindah dari manapun loh. Aku bersumpah. Hai, Johnny. Hai, Tigers. Diriku ingin kau pergi dengan Wilfen ke pusat kota dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, kau bisa mengandalkan diriku. Sungguh kacau sekali. Dari mana datangnya ini semua? Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi secepat mungkin ya. Tidak, Wilfen. Jangan serang aku. Wilfen, anim bakar yang itu terlihat persis seperti dirimu. Kita harus segera menghentikan impostor jahat itu. Hati-hati dengan slime rainbow-nya. Tidak. Apa kau baik-baik saja, Tigers? La 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 la. La. Stop. Tolong hentikan. Whiskers, apa yang terjadi? Kau tadi menggila, Tigers? Oh tidak, ini pasti ulah slime jahat itu. Dan kurasa diriku tahu cara yang tepat untuk menghentikan benda jahat itu. Semuanya sudah kembali normal lagi. Iya, tapi kita masih harus mengejar kembaran jahatmu itu loh. Kau benar, ayo tangkap dirinya. Berhenti sekarang juga. Ayolah, Wilfen. Kau pasti bisa melakukannya. Oh tidak, ini buruk sekali loh. Apa semua tak apa, Tigers? Johnny, ini semua ulah kembaran jahatnya Wilfen. Cepatlah, aku butuh bantuanmu untuk menghentikan dirinya. Jangan khawatir, aktivasi power up-mu. Ini baru keren. Ayo kejar si kembaran jahat itu.
Tadi hampir saja kena. Halo. Hore, misi telah berhasil. Tidak, aku lupa soal dirinya. Ini sudah cukup ya, Eleven. Wew, tadi itu batu paling terakhir, Rhinotrox. Akhirnya, sekarang kita bisa istirahat sebentar. Ayo. Ada apa, teman? Bab, kita terjebak di pasir hisap. Kita butuh bantuan yang cepat. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, kita butuh bantuan. Aku dan Rhinotrox terjebak di dalam pasir hisap di gurun pasir. Jangan khawatir, teman. Aku tahu tim yang baik untuk tugas ini. Hai, Johnny. Bulldozer, Crocodile, Bob dan Rhinotrox dalam masalah. Pergi ke gurun pasirnya sekarang. Baik, Johnny. Kami segera berangkat. Akhirnya, aku sudah mulai bosan. Lihat, Rhino, itu tim penyelamat. Kita selamat. Hey, bertahanlah teman-teman. Baiklah, Treko, ada rencana? Aku tahu. Aku menyamar. Anima Eagle sedang ada di sarangnya. Aku menyelam ke dalam pasir hisap. Aku berenang keluarkan mereka. Bagaimana kedengarannya? Bukankah terdengar seperti ide yang keren, Billy Boy? Bukankah itu sedikit berbahaya? Itulah yang membuat rencananya keren, teman. Ya, kita simpan sebagai plan B, okay? Tapi sekarang, aku akan melakukan ini sendiri. Baiklah. Ya, coba saja lakukan rencana membosankanmu sekarang. Puas? Duduk manis dan tenang, teman-teman. Tidak ada yang Bull tidak bisa lakukan. Pegang tandukku, Bob. Dapat. Mari kita mulai. Apa kau sudah selesai, teman? Mereka terlalu berat. Aku tak bisa menarik mereka. Tenang, kawan. Aku tahu cara memperbaikinya. Hei, buang batu-batu itu. Terlalu berat kalau tidak dibuang. Benar juga. Ayo coba, Rhino. Sedang kukerjakan. Kerja bagus. Tadi keren, Trekodal. Pemikiran yang bagus. Mungkin aku tidak terlalu buruk juga, kan? Kau benar, Treko. Maaf ya soal sebelumnya. Bukan masalah, kawan. Aku tahu terkadang buaya ini memang terlihat agak aneh. Kau aneh sekali, teman. Tapi kau sudah memberiku suatu ide. Aku tidak bisa melakukan ini, teman-teman. Ayo, Bob. Kau pasti bisa. Aku tidak mau meninggalkanmu di sini, Rhino. Aku tidak apa-apa. Aku yakin mereka akan menolongku sebentar lagi. Dapat. Wow. Aku tidak apa. Bahkan tidak ada luka sama sekali. Kerja bagus, Billy Boy. Tadi keren sekali. Sekarang, ayo bantu Rhino.
Oh tidak, Rhino. Dildozer tidak akan bisa menariknya keluar. Ia butuh bantuanku. Hai, Trakodile. Bagaimana misinya? Buruk, Johnny. Bob terselamatkan tapi Rhino hampir tenggelam. Aku butuh kau. Tenang saja, temanku. Ini waktunya power up. Aku suka ini. Ayo lakukan, teman. Oke, di mana aku harus berpegangan? Oh, jackpot. Apa? Ayo. Ini mulai bekerja, teman. Berhasil. Kau berhasil, teman-teman. Kalian menyelamatkan kami. Terima kasih, Anima Team. Kalian hebat. Dan berterima kasihlah kepada turbin kerenku. Ya, Bulldozer juga sedikit membantu. Sebagai asisten hebatku. Wah. Lucu sekali. Sekarang tolong keluarkan aku. Ayolah, Bulldozer. Aku tenggelam, teman. Mengapa kau tidak keluar saja dengan turbin kerenmu itu? Pada akhirnya, aku hanya asistenmu saja, kan? Oke, baiklah. Kau menang. Bisakah kau keluarkan aku dari sini? Terima kasih sudah membantu kami, Bulldozer. Kami tak akan mampu melakukannya tanpa bantuan darimu. Bukan suatu masalah, Bob. Tak ada yang Bull tidak bisa lakukan. Kami tahu, benar kan Demo Lizard? Demo Lizard? Apa? Bob, tidak. Aku harus menelpon Johnny untuk meminta bantuan. Bulldozer, apa kau sudah bisa membantu Bob? Kita punya masalah serius, Johnny. Aku tak tahu bagaimana, tapi teman kita membeku. Aku butuh teman yang lain untuk menyelidiki ini. Aku paham. Jangan khawatir, Bill. Bantuan akan segera datang. Hai, Johnny. Batfly, Bulldozer butuh bantuanmu di dalam area konstruksi. Siap untuk membantu, Johnny. Kami akan segera tangani ini. Sepertinya ada situasi yang aneh di bawah sini. Batfly, aku sangat senang kau ada di sini. Aku akan bebaskan teman kita dan kita akan temukan ulah siapa semua ini. Hai Bob, apa kabarmu hari ini? Hari ini sangat dingin. Kau telah bebas sekarang, Demolizer. Jangan khawatir, teman-teman. Kalian akan kembali hangat dalam sekejap. Sekarang ayo kita selidiki. Biarkan aku mengecek langitnya. Siapa tahu aku bisa mendapatkan sesuatu. Itu adalah sebuah mesin pembeku. Sangat dekat dengan tempat persembunyiannya Vicky. Tempat persembunyian Vicky? Sepertinya terasa ada yang aneh di sini. Lihatlah siapakah itu? Beria pelajaran, Billy Boy. Para animal loser, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Sedikit ucapan terima kasih tak akan rugi, apa kau tahu? Baiklah, selagi kau ada di sini, bantu aku untuk mematikan mesinnya ya. Mesinmu?
Iya, aku menciptakannya untuk membuat es krim selamanya, tapi mesinnya mulai rusak. Jika kau ingin mematikannya, kau harus memencet tombol itu. Dan harus cepat. Kita beruntung benda itu belum menyadari kita. Apa menurutmu kau bisa memukul dengan bumerangmu, Batfly? Kita agak jauh dengannya. Serahkan saja padaku, Bill. Aku bisa melakukan ini. Yuh. Oh, sedikit lagi. Batfly. Wow. Ayolah, aku harus bisa lebih cepat. Terbanglah, Batfly. Terbanglah. Ini buruk sekali. Jika aku tak mau meleset, aku harus jadi lebih dekat. Hai, Batfly. Apa yang kau butuhkan? Johnny, mesin pembekulah yang membuat semua kekacauan ini. Aku sedang menanganinya, tapi aku harus bisa lebih cepat. Apa kau bisa membantuku? Tentu saja bisa. Aktivasi power-up-mu. Aku akan mulai. Jangan mengacau dengan teman-temanku, dasar sampah besi. Rasakan ini. Hore, bullseye. Kau melakukannya. Aku tak percaya akhirnya kau berhasil. Ya, tapi kita punya masalah yang lain di sini. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi jangan merasa terbiasa ya. Terima kasih teman-teman, kalian membebaskanku. Sebenarnya tadi itu Vicky. Baiklah, sekarang pergilah dari propertiku ini, Anima Dam-Dam. Jah. Oh. Iya di mana sih? Nigo, tolong aku. Tolong. Aha, jangan khawatir temanku, aku ada di sini. Tak secepat itu, Berdi. Vicky. Misi pertolongan ayahmu ini sudah berakhir. Di sini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, aku tak bisa meraih Ed karena Vicky sedang mengejarku. Jangan khawatir, Migo, bantuan akan segera datang. Terima kasih, Johnny. Hai, Johnny. Teman-teman, aku punya dua misi untuk kalian. Bulldozer, kau harus selamatkan Ed ya. Baiklah, bos. Dan Batfly, Migo sedang ada dalam masalah dengan si Vicky. Bisakah kau membantu dirinya? Tentu saja, Johnny. Aku akan mencari Ed di bawah sini, dan kau pergi cari Miguel, oke? Aku mengerti. Di mana yang mereka berada? Apa? Oh tidak, Miguel! Lihatlah siapa yang memutuskan untuk bergabung. Ternyata itu si Bad Loser. Aku tak akan membiarkanmu lolos kali ini, Vicky. Tolong, seseorang tolonglah aku. Tolong. Ed, apa kau tak apa, teman? Iya, tapi kakiku ini terjebak dan aku tak bisa mengeluarkannya. Jangan khawatir, aku akan segera menangani ini. Ayolah, kau pasti bisa kok. Terima kasih, Bulldozer. Kau yang terbaik. Hah, bukan suatu masalah. Eh? Hah?
Apa kau tahu hal yang lebih tak berguna dari satu animal loser? Migu, hati-hati. Dua animal loser. Ha, sekarang kau benar-benar membuatku marah, Vicky. Penjahat kecil itu cepat sekali. Aku harus meminta bantuan. Hai, Batfly. Johnny, aku butuh bantuanmu untuk menangkap si Vicky. Tentu saja. Aktivasi power-up-mu. Sekarang ini baru yang kusuka. Oh tidak, kita harus bisa lebih cepat lagi. Ayolah, lakukan sesuatu. Apa kau takut, Vicky? Vicky tak akan pernah takut. Oh, apa kau ingin bertarung? Ayo lihat bagaimana kau suka ini. Ya, sebaiknya kau terbang secepat mungkin sekarang, dasar si pemalas. Ya. Bahkan ia pun tahu ini sudah berakhir. Oh tidak, penjahat keren yang jenius ini tumbang. Apa kau pikir sedikit tetesan air tadi akan menghentikan diriku? Tidak, tapi kita yang akan melakukannya. Sial, aku akan membalas ini semua, Animal Fools. Stop, Tigers, apa yang terjadi denganmu hari ini? Yes, yes, kau sempurna sekali ciptaan indahku. Dengan versi jahat Tigers ini, aku akan membuat semua orang memusuhi Anima Carter hormat di kota ini. Aku dalam masalah serius, aku harus meminta bantuan. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini Bob, kau harus menghentikan Tigers. Aku sedang mengecat kursi di taman kota ketika dia mulai menghancurkan semuanya. Tigers, apa kau yakin? Ia tidak mungkin melakukan itu. Aku sangat yakin, ia sedang mengejarku sekarang. Serahkan padaku, Bob, aku akan mencari tahu yang terjadi. Halo, Johnny. Aku siap menjalankan misi. Tigers, apa yang kau lakukan? Bob menelpon dan mengatakan bahwa kau sedang menghancurkan kota. Apa? Itu tidak mungkin. Aku berada di pos ini seharian. Ini aneh sekali. Bob yakin sekali kalau itu kau. Biarkan aku yang menginvestigasi ini, Johnny. Aku akan menyelesaikan ini. Baiklah, teman. Aku percaya kau. Hah? Tidak ada orang di sini. Bob, apa itu kau? Tolong jangan sakiti aku. Ayolah Bob, ini aku. Apa yang terjadi? Menurutmu saja, tadi kau sangat menakutiku. Apa yang kau bicarakan? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku lihat tadi kau baru pergi dari restorannya Kitty. Sepertinya ada yang sedang berpura-pura menjadi aku. Aku harus menghentikan dia. Katie, apa yang terjadi? Apa katamu? Ini ulah kau. Hah? Jangan berbohong padaku, Tigers. Di mana kau taruh semua es krimku? Di mana? Bukan aku yang melakukannya, Katie. Pasti ulah kembaran jahatku. Ya ampun, jika aku tidak segera menghentikan ini, semua pasti akan membenciku. Hah? Apa itu? Tentu saja, es krim curiannya pasti meleleh.
dan ia meninggalkan jejak. Jika aku mengikutinya, aku yakin akan menemukan pelakunya. Kembalikan semua es krimku ya. Kerja bagus, kucing manis. Ya ampun, aku lebih pintar dari yang kubayangkan. Apa kau yakin soal itu? Wah, wah, wah. Ini ya animakar paling dibenci sedunia. Rencana konyolmu sudah berakhir, Vicky. Benarkah? Ya ampun. Kau tidak bisa bergerak, kucing kecil. Jangan khawatir. Kembaran ini akan membuat semua orang ingat kelakuan jahatmu. Ayo kembaran, ayo kabur dari si konyol ini. Dadah, anima fuk. Anak menyebalkan dan anima tiger palsu itu. Aku tidak akan bisa lolos sendirian. Aku harus menelpon Johnny. Tigers, apa penjahatnya tertangkap? Johnny, aku butuh bantuanmu. Vicky membuat kekacauan dan menggunakan kembaran jahat. Aku, dan sekarang menjebakku dengan benda ini. Oh tidak, ini buruk sekali. Baiklah, jangan takut Tigers. Kau akan lolos dari tempat itu seperti roket. Turbo dan Monster Wheels, keren! Ayo pikir, ayo pikir! Siapa yang bisa kita kerjai sekarang? Hah? Apa itu? Halo, Vicky. Sudah lama tak jumpa? Tidak mungkin. Animafool itu keluar dari jebakan slimeku. Ya, jika ia tidak mau belajar, aku yang akan membuatnya. Menyerahlah, Vicky. Trik lama itu tak akan mempan lagi untukku. Jangan khawatir, Katie. Mereka pasti akan mengembalikan es krimmu. Oh tidak, ia kembali. Tiger jahatnya kembali. Mereka ada dua? Oke, sekarang atau tidak sama sekali? Tidak mungkin. Perjalanan konyolmu sudah berakhir, Vicky. Ah! Hei, keluarkan aku sekarang. Dasar kucing belang betong. Es krim buatanmu enak sekali, Katie. Terima kasih, Tigers. Kami minta maaf, Tigers. Harusnya kami percaya denganmu. Tidak apa-apa, teman. Lagi pula, kalian juga telah memberi ide bagus untuk membedakan Tigers yang asli dan palsu. Tunggu sebentar. Aku tahu kenapa Tigers palsu diberi kumis, tapi kenapa aku juga? Wow! Tolong aku, akan segera jatuh. Seseorang tolonglah diriku. Aku akan segera datang, Bob. Aku tak bisa menahannya lagi. Terima kasih, Batfly. Kau menyelamatkanku. Bukan suatu masalah kok, teman. Oh tidak, hati-hati, bad boy. Bad boy, apa kau tak apa? Iya, tapi aku tak bisa bergerak. Aku harus menelpon Johnny secepatnya. Di sini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini Bob. Gempa buminya membuat satu gedung runtuh dan bad boy dan aku terjebak di dalam area konstruksinya. Kami butuh para Animo Squad. Jangan khawatir, Bob. Aku akan segera membantumu. Hai, Johnny. Bulldozer, aku butuh kau untuk pergi menolong Bob dan Netflix dalam area konstruksi itu. Aku akan selesaikan ini semua.
Hah? Iya. Yeah. Huh? Itu dia mereka. Huh? Wow, gempa buminya membuat kekacauan yang cukup parah ya. Apa kalian baik-baik saja, teman-teman? Kami tak apa, Bill, tapi kami tak bisa keluar dari sini. Hah? Terima kasih, Bulldozer. Tapi kita masih harus mengeluarkan Bad Boy juga ya. Baiklah. Nyah. Bob, tolonglah aku. Batu ini sangat besar. Terima kasih teman-teman, aku seringan bulu lagi sekarang. Apa itu tadi? Ayo kita cari tahu. Tunggu, jangan tinggalkan aku di sini. Wah, tolong aku, seseorang tolong bantu aku. Wah. Oh tidak, Ed dalam bahaya. Terima kasih, Batfly. Bill, sisa bangunannya masih berserakan di jalanan itu. Kita harus menghentikannya. Serahkan semuanya padaku. Oh tidak, aku harus menyingkirkan benda ini sebelum semuanya terlambat. Hai, Bulldozer. Johnny, cepatlah. Aku butuh power up darimu sekarang. Siap kulakukan. Aktivasi power up-mu. Sempurna. Ayo berangkat. Berkurang satu. Tinggal sisa sedikit lagi ya. Ya, aku sudah selesai. Tidak mungkin. Wow. Oh tidak, ini tak terlihat begitu baik. Aku ada di sini untukmu, temanku. Oh, kau keren sekali, Batfly. Hei, kalian pergi tanpa berpamitan dulu loh, teman-teman.